jalan-jalan ceria menuju Gilinang. Habis itu kita kemana, Pak? Ya. Gilinanggu terus kemana habis ini? Gedis. Gili apa namanya? Gedis. Gedis. Ya. Nanti kita makan siang di Gilinang. Ikan bakar. Ikan perkara. Kalau perokok dan datang ke pantai, ketemu tempat wisata, selalu bawa asbak portable. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Begini cara mencintai alam. Cok, baca cok. Baca cok. Waktu laut kita bersama. Jangan buang sampah sembarangan, cok. Kita makan siang. Menu yang disiapkan sangat spesial. Ikan, tempe, sayur-sayuran, rames-ramesan. Spesial. Ini makananku. Nah, fotografer, segera makan. Jangan syuting terus. Ke laut, harus nyebur ke laut. Kalau bisa minum air laut. Siapa tahu kamu kembali ke sini. Gilinanggu. Goodbye, Nanggu. Kamu jadi tolong ambilkan gelas. Kamu sah anak yang musisi. Kalau kamu gak joget, patut dinikahi. Kita mendatangi Gili Kedis. Gili Kedis artinya adalah cinta. Jalannya Lombok asik coy, Lombok bangkit. Thank you.
akhirnya saya sudah membuktikan bahwa sekoteng memang menggoda. Dan Lombok mendunia, Lombok bisa bangkit dari bencana alam, dari kemiskinan, dari keterpurukan dengan kerjasama seluruh bangsa Indonesia. Ayo kita wisata dalam negeri, gunakan tabung uang untuk berwisata dalam negeri, datang ke Lombok dan menikmati senja indah di sekoteng. 15 gili tidak cukup hanya seminggu, 2 bulan penuh berselimut dengan senja. Sampai jumpa di Jalan Ya edisi berikutnya. Asik cuy!